Halo guys. welcome ke streaming Tori ya. Bentar, aku tes suara dulu, terus tes beberapa hal dulu. Maaf, bentar ya. Aduh, hari ini tuh kayak roller coaster banget gitu loh, kayak aku nggak bisa excited karena mohon maaf banget, kalau kalian join Discord kalian pasti tahulah kenapa ya. Kucing aku mati guys di vet, jadi ya apa ya, aku mau semangat menantikan ini juga agak susah sih gitu, tapi aku excited, tapi aku juga sedih ya, kayak perasaan aku tuh campur aduk gitu loh. Ya udahlah ya, kita sapa-sapa dulu. Ada Kak Agung, ada Kak Friski, ada Kak Oci, terus ada Kak Vinici, ada Kak Neko-chan. Solid hehehehe. Halo, iya aku tadi habis dari vet guys, makanya aku agak mundurin jadwalnya. Aku dari vet gitu, ini aja belum makan sebenarnya. Aku sebelum masuk bahas JKT48V aku cerita dulu ya. Jadi sebenarnya itu tuh bukan kucing aku guys, itu bukan kucing aku, tapi dia tuh sering banget ke rumah. Terus kalau di rumah tuh suka apa ya, pokoknya manja. Dia tuh kelihatan kayak kucing setengah ras, terus dia tuh kelihatan kayak kucing yang pernah dipelihara orang, cakep lah pokoknya. Dia berisi gitu-gitu, jadi aku panggil ya pokoknya adalah namanya gitu. Terus habis itu emang kemarin tuh beberapa kali dia kayak agak flu gitu, terus aku nggak terlalu gimana-gimana kan. Dia tuh sering banget aku misalnya baru turun dari ojol depan rumah, dia tuh kayak udah lari-lari nyamperin gitu loh ya, gitulah. Terus habis itu dia kan kemarin malah tiba-tiba dia muntah-muntah gitu kan. Terus dia muntah-muntah, habis itu kelihatan kurus banget. Dia tuh kayak 1-2 hari tuh sempet ngilang gitu, dia nggak datang ke rumah aku lagi gitu. Biasanya tuh dia, aku baru turun ojol tuh udah berisik gitu kan. Nah habis itu dia udah kurus banget, aku dilema gitu loh, aku bawa nggak ya ke klinik gitu kan, karena duit aku juga terbatas. Akhirnya aku searching vet terdekat gitu, terus aku nanya-nanya kira-kira harganya berapa, bla bla bla. Aku fotoin kondisinya, aku pikir tuh bakal lebih dari 1 juta, ternyata nggak sampai 1 juta gitu kan. Ya udah aku langsung gas bawa. Terus tadi pagi aku dikabarin dia udah nggak bisa ngelawan penyakitnya gitu. Terus yang bikin aku sedih adalah pas sebelum aku memutuskan bawa, dia tuh aku panggil-panggil kan, biasa buat makan aku panggil-panggil, dia tuh nggak nyaut. Aku cari-cari kan di mana, ternyata dia tuh sembunyi di balik, mamaku kan suka tanaman gitu kan, jadi sembunyi di balik tanaman-tanaman gitu. Aku panggil dia nggak nyaut, nggak nengok sama sekali. Tapi begitu mata dia lihat aku, dia ngedeket gitu. Terus aku langsung kayak, aduh kayaknya dia minta tolong gitu kan. Ya udah aku langsung bawa ke klinik. Cuma bodohnya aku bawa ke klinik. Kata klinik tuh dia kayak dehidrasi parah gitu-gitulah. Jadi mau nggak mau dia harus dirawat dong di klinik. Dirawat. Jadi aku kayak ninggalin dia di klinik gitu loh. Terus pas aku mau pulang, dia tuh sempet loncat, nggak mau dirawat, kayak mau ngejar gitu. Cuma aku tuh mikir kalau di rumah sakit gitu, aku tuh bukan yang pintar ngerawat kucing gitu loh. Jadi menurut aku dokter situ lebih tahu lah, intinya kayak gitu ya. Terus paginya aku dikabarin dia udah mati. Hello. Apa iya? Aku sedang cerita ya. Jadi tadi aku nangis, terus aku kan ngurusin administrasinya gitu-gitu kan. Aku nangis di ojol, terus abang ojolnya tuh kayak nggak berani nggak berani ngajak ngobrol gitu. Jadi itu abang ojol yang sama gitu ya, pokoknya sedih banget lah aku. Ini aja aku habis nangis tau. Terus yang bikin aku terkejut adalah sebelumnya mohon maaf ya, aku pakai setengah duit dari traktir buat bawa kucingnya ke vet gitu. Terus anehnya bapakku tuh kayak support gitu. Bapakku itu ada kayak nambahin ya, ada kayak ikut numbukin gitulah gitu. Jangan nangis kata, iya aku nggak nangis, cuma kayak sedih banget. Maksudnya aku tuh sedang ingin membahas sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Ada Karyu, halo Karyu, halo Kak Frisky, halo Kak Agung. Bentar, aku ambil makanan aku dulu ya. Udah datang ternyata guys. Bentar aku ambil makanan aku dulu, oke? Oke, bentar ya. Baru kita nanti lihat sama-sama lah MV-nya, anjay. Bentar ya. I'm back. Wah, capek cuy, lari-lari cuy. Bentar ya, minum dulu. Siapa suruh lari-lari, Tori? Siapa suruh lari-lari? Kalian pada tahu nggak sih JKT48V itu apa? Kalian pada tahu tidak apa itu JKT48V? Enak. Jadi kalau JKT sih bilangnya JKT48V itu kayak idol versi virtual alias ya VTuber gitu. Jadi kemungkinan aktivitas si member-member ini ke depannya bakal sama sih kayak Tori gini gitu, streaming. Cuma mungkin mereka ada yang lebih suka game, ada yang lebih suka ngobrol-ngobrol doang gitu. Membernya tuh ada 3. Ada Kanaya, ada Tana, Kanaya Asa, Tana Nona, sama Pia siapa ya? Gue lupa, sorry. Pia siapa sih namanya? Pia Merolean guys. Pia Meraleo. Aku cuma tahu Pia, guys. Bentar ya. Aku cuma tahu Pia. VTuber, semacam VTuber. Ih, kalian benar, sepertinya kalian sudah majimak corom ya. Sudah menyimak corom. Bentar, persen aku subscribe deh. Pia siapa sih namanya? Pia JKT48 coba ya. Kok nggak ada sih? Kok perasaan udah gua subscribe deh. Pia Meraleo. Pia Meraleo. Bentar, aku aku share ininya deh. Biar kita inget lagi ya member-membernya tuh siapa, soalnya Tori aja nggak hafal. Sedih. Kok ini Windows Capture ya? Bentar guys. Mari kita share. Kok dia nggak mau ke-share sih? Kocak nih. Nih buat yang nggak tahu ya, JKT48V itu V-nya Frisky. Hah? Kemarin lu udah Freckles, Kak Frisky. Sekarang lu Frisky lagi pakai V, bener-bener. Kak Frisky tuh, udahlah. JKT48 tanpa Kak Frisky tuh nggak ada apa-apanya. Aku biasa aja sih. Ya reaksi penonton beda kali ya. Mungkin Kak Agung ini tipikal yang agak apa ya? Agak semangat banget gitu kalau lihat idolnya. Terus Kak Frisky mungkin ya melihatnya biasa aja, wajar. Halo Kak Freya Safarudin. Ini naro kata Freya di depan tuh emang karena nama atau emang apa ya? Emang karena nama atau emang osinya Azizi? BTW welcome. Astaga, gue malah share itu. Astagfirullahalazim. Ya udahlah. Nih, ini namanya Pia Meraleo. Namanya susah banget dah. Please lah. Aku bingung manggilnya. Ya udah aku panggilnya Pia aja. Pia. Dia sih jikonya tuh tentang api-api gitu deh, kalau nggak salah, gue lupa. We are on fire, semangatku membara, siap menghangatkan hari-harimu. Halo, aku Pia Meraleo dari JKT48V, senang bertemu kalian. Gitu jikonya, aku cuma membaca ya. Aku sangat menyukai musik bergenre rock, punk, dan metal. Apa iya? Suatu hari tidak sengaja melihat JKT tampil di salah satu acara Jejepangan yang malah menjadi titik awal aku jatuh cinta dengan konsep idol dan bermimpi bisa menjadi member JKT. Kamu sudah jadi member JKT, itu juga impian Tori, Pia. Kamu tidak tahu, Pia, itu impian aku. It's my dream. It's my dream. Tana Nona kayak suara Azizi. Apa iya? Solid. Oh enggak, gue baca solidnya doang. Sorry. Halo Kak Muhammad Fatroya, kamu kenapa chatnya di ini apa? Di delete? Emang ada apa? Pamit ya Tori, mau tidur kok gitu Kak Muhammad Fatroya. Aku baru streaming loh, tega kamu. Betul, ini ada BG songnya nggak sih? Ada kan ya? Bukan nama asli tapi nama osi. Oh gitu, kamu kak terfreya kamu ya. Tori Pia Paleo Kanaya Asa suaranya siapa ya? Sabar ya, sabar. Jadi ini kan udah Pia tuh. Mari kita coba ke Tana Nona, aku simpan nanti deh. Coba kita ke Kanaya Asa dulu ya. Di sini tulisannya mari bernyanyi sambil bermain air. Itu nyanyi di waterboom apa ya? Enggak. Ini temennya Cila ini. Aku dari laut tapi tidak salty. Halo, aku Kanaya yang akan membuat harimu bagai pelangi. Oke. Jelmaan dari ubur-ubur yang tinggal di pinggir pantai bermimpi untuk menjadi idol. Suatu hari menjadi idol, suatu hari akhirnya bergabung ke JKT sebagai member virtual. Ih keren banget. Emang kemarin JKT ada buka audisi ya? Kok Tori nggak diundang? Siapa lu Tori gitu kan? Lucu sih Kanaya Asa. Tapi tidak. Aku ini dia nih. Ini dia yang paling Tori tunggu-tunggu ya, Tana Nona. Aku suka sih lihat gambarnya ini. Mari aku baca. What's up, my bro? I'm fresh like a breeze. JKT48 Tana Nona, cool enough to make you freeze. Halo, aku Tana Nona, seorang cewek tomboy yang terbiasa bermain dengan anak laki-laki sejak kecil. Aku ingin menunjukkan kalau seorang tomboy pun bisa menjadi seorang idola. Apa iya? Iya sih, Tori kan juga tomboy ya. Jadi, kapan kita collab? Semua orang pada tebak. Emang iya, semuanya cantik banget. Sumpah iyalah. Temen Cila. Iya, itu temennya Cila ini si siapa? Si Kanaya Asa. Sore adem banget JKT48V yang itu. Bentar, ini siapa yang... Nah, tadi kan Tori sebenarnya sempet kayak nonton apa tuh namanya? Apa itu namanya, conference-nya gitu kan yang MC si Lulu sama Marsha. Aku sempat mendengarkan sedikit suara mereka. Kalau boleh jujur, Tana Nona itu udah pasti Azizi sih, karena satu dia udah ngasih clue di deskripsinya. Bermain dengan laki-laki sejak kecil, dia kan saudaranya laki, mostly laki kan, kecuali yang paling kecil itu. Terus habis itu dia kan agak tomboy. Terus habis itu tadi dia tuh kayak ada bahas suka berakting gitu atau apalah. Jadi aku bisa menyimpulkan itu Azizi sih. Terus dari suaranya, suara ketawa, meskipun agak diubah sedikit sih, mungkin pakai voice changer dikit gitu, nggak tahu lah ya. Tapi suaranya agak beda sih. Jadi aku yakin Tana Nona itu adalah Azizi. Kalau Kanaya Asa aku nggak tahu ya. Sometimes aku mendengar dia tuh kayak Shani, kayak Cishani. Tapi sometimes aku dengar dia tuh kayak I don't know, kayak Vioni gitu loh. Tapi awal-awal aku dengarnya kayak Ashel karena dia agak cadel gitu. Kayaknya lebih ke Shani sih. Soalnya ketawa itu ketawanya Cishani banget gitu. Naik bot bisa diem nggak? Hari-hari kena naik bot. Kanaya Asa Oshi baru. Oh gitu, Karyu. Jadi aku udah bukan Oshi kamu, Karyu. Baiklah, baiklah. Tomboy lagi, waduh cantik-cantik. Tetep Towi sih, Mang Ea. Iya emang Ea, Kaoci. Emang Ea, Mang Ea, Mang Ea. Aku sih tidak percaya, tapi ya udahlah, suka-suka Kaoci lah. Karena Asa suaranya siapa ya? Itu tadi aku bilang agak mirip Cishani sih, kalau menurut aku ya, menurut aku nih. Terus juga tadi di komen pada banyak yang sependapat gitu. Aku tuh dengernya orangnya agak cadel. Cadel kan Cishani ya? Aku kira Ashel. Iya, aku juga ngiranya awalnya Ashel. Terus pas denger ketawanya, ini mirip Cishani sih. Cuma kocak aja sih kalau beneran Cishani tuh kayak kocak aja. Tapi kalau Azizi jadwal streamnya kapan? Azizi sibuk banget, takutnya malah nggak aktif nih JKT48V. Nah kalau itu saya tidak tahu ya, itu urusan manajemen lah. Soalnya siapa lagi ya member JKT yang tomboy? Adele sih, tadi dia agak bilang suka menggambar, tapi masih tetap cenderung ke Azizi sih aku. Kalau Pia Paleo kayaknya suaranya mute. Tadi tuh ada yang bilang Pia tuh kalau ada yang bilang siapa tuh namanya? Flora, ada yang bilang Indira, siapa lagi nggak tahu deh. Banyak bener. Kukira Ashel. Aku juga berpikir demikian, Kaoci, tapi setelah aku dengar-dengar lagi tuh lebih mirip Cishani sih. Menurutku itu bukan member JKT, apalagi sih jadwalnya kan padat, kalau ditambah project ini pasti capek. Aku malah yakin itu member JKT sih. Masa iya mereka mau meracuni rahasia dapur? Itu tuh nggak tahu, di telinga aku tuh kedengaran banget itu ada kayak efek voice changer gitu loh. Menurut aku ya, menurut aku, tapi nggak tahu lah. Soalnya kayak suaranya tuh pada mendem-mendem gitu. Nggak gitu Kak Toyi, terus gimana Karyu, terus gimana? Ore, Sanjo, halo Tori, semangat buat streamnya. Terima kasih Kak Magia. Maaf ya Kak Magia, aku jarang bales chat lagi, jarang ngechat lagi. Kak Magia, sehat selalu ya Kak Magia. Betul ya Kak Magia, kucing aku mati. Abis matinya tuh di klinik gitu loh, sedih banget. Katanya sih Panleu itu. ya itu sih kayak udah chance buat hidupnya tuh kayak cuma 20% gak sih, atau mungkin di bawah 20%. Aku sudah berusaha mengikhlaskan. Kalau Pia Meraleo kayak suaranya mute. Mungkin aku tadi gak terlalu nyimak banget sih, cuma kalau Tana itu kayak zi banget, dan Kanaya itu antara Ashel sama Cishani sih, soalnya cadel-cadel gimana gitu. Apa-apaan ini, besok dia streaming. Besok si Tana. Besok Tana Nona streaming, coy. Ditunggu. Ih, sumpil, aku harus menonton. Tapi besok Kare redebut. Ya udahlah, aku nonton dua-duanya lah. Aku nonton dua-duanya ya nggak sih? Ya nggak sih? Nonton dua-duanya nggak sih? Jangan lupa, guys. Itu udah, ya ampun, udah 17 penonton menunggu, dah gila. Kok gue nggak dapat notifikasi ya? Semua lah gue dapat notifikasinya. Kok dipersonalisasi? Serius, Ono, aku kasih headpad yang biar mendingan. Iya, headpad aku sama dia. Aku sedih banget tadi. Aku habis nangis tau. Tadi habis dari Fed juga ngurusin apa administrasi ya gitu loh. Jadi baru pulang terus agak telat gitu. Aku streamingnya kan biasa jam 8, tadi jam 8.15. Ini aja aku belum makan sebenarnya. Nggak tahu deh gimana. Apanya gimana? Tetep Lia sih kata Kak Rizky. Iyalah, Kak Rizky tuh Lia sejati udah. Lia, lu tuh harusnya bangga lah punya fans kayak Kak Rizky. Dia tuh nggak pernah kemana-mana kecuali waktu meet and greet kemarin tuh ke Kak Gita doang sih. Sama ke Tori sih, jadi ya nggak tahu lah ya. Anjir, besok kah? Iya, besok lihat aja di YouTube, itu sudah ada waiting roomnya tuh. Ntar ya, kita nonton, kita nobar gak sih? Apa kita nobar conference-nya dulu? Kalian mau langsung MV apa conference dulu? MV conference. Makan dulu Tori. Iya aku makan. Jam berapa sih? Tadi jam berapa ya tuh si Tana Nona? Bentar. Perasaan. Mana sih? Gue udah subscribe. Jam 7 guys. Kalau Tana Nona, kalau yang lain itu jam. Pia jam kayak rata jam 7 deh semua di jadwalnya ya. Malam Tori. Kariper welcome. Iya, maaf Li, aku lagi tertorit. Iya, tadi ada yang nge-DM aku kayak itu so sweet banget. Thank you Kak Frisky. Sebenarnya bukan aku doang sih yang di DM kayak gitu, tapi aku seneng, hehe. Makasih Kak Frisky. Apa ya tadi? Pokoknya kayak quotes positive vibe gitu loh. Thank you Kak Frisky. Pangkis Nana Wanabi. Tau gak sih? Pas trailernya keluar, Kak Shelby tuh kayak, kan Kak Shelby suka banget ini ya, apa, anime, judulnya Nana itu anime jadul gitu. Terus pas keluar tuh kayak dia ngeliat vibe-nya tuh kayak Nana banget gitu. Ada anime namanya Nana. Ya gimana ya Kak Shelby ya, jangan begitulah. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kita nobar kali ya Kak Shelby, biar tahu gitu bedanya Nana sama Pangkis tuh gimana. Anjay, mungkin konsepnya memang agak-agak mirip Nana biar kayak berasa gitu keren-kerennya. Soalnya lagu Pangkis, buat yang nggak tahu, Pangkis itu sebenarnya lagu lama JKT. Dia lagu disadur dari NMB48 Namba, yang di Namba Osaka. Terus dulu tuh bukan dibawain, dia tuh ada di single beginner. Jadi lagu utamanya kan lagu, ya Allah, apa ini? Apa nih? Makasih Kak Frisky, apa kabar Kak Frisky? Kak Dewa juga makasih ya. Oh, oke. Aku imitate Lia. Aku bakal imitate Lia. Makasih Kak Frisky. Gimana kabarnya Kak Friski? Capek banget. Aku mau pamit, kuotaku sedikit soalnya. Terima kasih Kak Toi. Ih, Kak Ryu, kamu pergi ya. Jangan pergi. Ya udah deh kalau ini. Ayo coba lihat, bukan vibe ya, pas dia intro masuk musiknya kayak Nana. Ya sih, tadi aku denger agak-agak mirip kayak openingnya gitu kan, bener-bener literally berapa detik awal. Bukan lu, bukan lu. Loh, tadi kamu katanya tertori-tori. Makasih Kak Friski. Kan aku juga dikasih traktir, jadi aku kayak makasih Kak Friski. Gimana kabarnya Kak Friski? Gaskan aja, ramein besok. Wanjay. Wanjay. Bentar, Tori akan menyeruput beberapa teh ini dulu. Kita nonton conference dulu apa MV dulu, guys? Conference, MV, conference, MV. Enak. Aku ngikut kalian deh. Kalian mau nonton conference dulu atau MV dulu atau ya terserah lah. Biar kita bisa mengulik dan mengkaji ulang. Anjay, mengkaji ulang gak tuh? Aku baru inget. Ya udah ya. MV dulu apa? Ya, kenapa kan nekocang solid. Dikucet solid. MV-nya udah keluar, udah dong, udah keluar. Tori juga pengen live ini sekalian apa ya, kayak first reaction gitu sih. Soalnya jujur aja Tori belum nonton sama sekali, guys. Bukannya nggak mau nonton, tapi Tori mau nontonnya di sini sih. Bentar ya, aku masukkan dulu linknya, link MV-nya bentar. Bentar, kok ini ada ini sih? Anjay. Kok malah iklan sih? Kok malah iklan ya? Dinian aku nggak gini tau. Bentar ya. Bentar. Dinian aku nggak gini. Window capture aja deh. Apa kalian sudah siap? Kok kegedean cuy? Kegedean. Aku kecilin aja, tapi tidak boleh menutupi Nao. Kalian kalau mau nonton fullnya di channel JKT aja ya guys ya. Jangan di channel aku. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Dicegah dong, aku mau pergi. Ya gimana, kamu nggak boleh pergi, ntar aku sendirian, aku ketepian. Ayo, siapa yang siap buat nonton MV-nya? Ini Tori udah perbaikin sedikit ya. Pokoknya ini nggak apa-apa nutupin keyboard sama mouse, asal jangan nutupin poster Nao. Bucin tingkat dewa, anjay. Kalian siap, silakan. Kalau kalian mau nonton silakan ya di inian kalian masing-masing biar lebih gede. Tapi kalau Tori nonton di sini. 3, 2, Spiderman. Oke. Kalian sudah siap kan? Kalian sudah siap. Tolong ketik 1 buat siap. Anjay, ketik 1 buat siap gak tuh? Siapkan. Bentar. Ini desktop audionya udah ada. Oke, udah ada. Live chat aku aja ditutup. Astaga, Kak Friski ini lucu banget tiap kayak komen gitu. Terharu saya. Oke. 3. Beneran ketik 1 dong. Aku tabok ya, Spiderman. Oke. 3, 2, 1. Jujur gue lupa lagu Pangkis gimana sih. Anjay. Ih, astaga. Ayo tebak ini baju apa? Ya, editan cakep banget. Oh, ada ininya. ada subtitle. Hah? Wih, ayo red bing. Hah, ini lagunya Go Ahead. Hajar, kalau dia bandel, hajar saja. Tuh, tuh musik Nana. Iya, iya, halo Kak Eagle. Jangan bahas kucing dong. Cakep nih coy. Kredit ya itu dia guys ya, buat kalian gimana? Kalian suka nggak? Mood kalian gimana? Mood kalian gimana guys? Gimana? Malam Kak Joshua Kitsune, welcome. Kan ada Kak Frisky, kok gitu Kak Ryu? Jangan seperti itulah. Wah, pengen jadi Baby Metal versi punk pop. Hah? Aku bingung bagaimana harus merespon ya. Mood aku tuh secara mood kalian dulu deh. Mood kalian gimana? Intro awal pas masuknya aja sih nyontek Nana, anime Nana. Ya mungkin terinspirasi dari itu. Dan Pangkis ini kan emang lagunya lagu rock gitu kan. Jadi mungkin mereka tapi keren juga ya mereka tahu anime Nana ya nggak sih? Bagus tapi tidak istimewa. Aku tuh gimana ya bilangnya? Kalau kata Kak Frisky bagus tapi tidak istimewa, karena yang istimewa buat Kak Frisky itu cuma Lia. Gimana ya? Aku tadi gimana meresponnya ya kawan-kawan? Bagus tapi benar kata Kak Frisky bukan yang istimewa gimana gitu, karena ada beberapa hal yang cukup mengganggu di Tori aja sih. Satu, secara konsep aja sih, lagunya udah metal banget, terus dibikin desain terlalu metal gitu kan. Maksudnya apa ya, kayak anak-anak band rock gitulah, kayak tuh dari segi tulisannya, pemilihan font dan warna-warnanya gitu. Tapi seifukunya mungkin emang mereka cuma punya seifuku itu atau gimana, baru ada seifuku itu. Cuma seifuku itu lumayan ngaruh sih ke lagu gitu. Ibaratnya kayak nonton apa ya? Kayak pakai bajunya Kokorono Placard buat lagu Keibetsu Shiteita Aijo. Kayak gitu. Jadi agak kurang nyambung di baju aja sih, tapi ya tidak mengganggu gimana-gimana, cuma dari segi Tori aja kurang dapat. Mending kalau mau punk lu bikin punk aja semua sekalian gitu. Entah pakai baju yang item-item kek, atau lu tampilin penampilan lagi di atas panggung main musik gitu-gitu sekalian gitu. Saya sih bilang ada yang kurang. Iya, terus juga nggak tahu sih, ini Tori sebagai viewer ya, tulisannya tuh terlalu acak-adut gitu loh. Mungkin ya itu balik lagi ya ke konsepnya, tapi sayangnya tulisannya terlalu acak-adut dan kadang tuh tidak terbaca gitu. Ini pendapat Tori doang sih, kayak cukup disayangkan. Mungkin ada yang mau nyanyi bareng gitu misalnya ya, terus melihat tulisannya yang sangat bikin membingungkan itu sayang aja gitu. Hehehe. Kayak Sampart itu terlalu pusing ngelihatnya, terlalu editannya terlalu gimana gitu, terlalu itu dia. Kayak aku bilang mungkin emang mau ambil tema metal tapi itu kurang metal, gimana ya, rock tapi kurang rock. Buat kalian gimana? Karena ini JKT dengan budget yang tidak biasa, aku berekspektasi ada 1-2 pose yang tampilkan, tapi ternyata tidak. Kayaknya kemarin kita sempat main Pok Unite bareng deh. Oh iya, kalian main Pokemon United. Iya, maksudnya tulisannya mau ngepang-ngepang juga, cuma kayak ada yang menurut aku fontnya terlalu kecil, jadi kayak nggak kebaca gitu. Sayang aja sih. Mungkin ada orang yang mau nyanyi bareng gitu kan. Soalnya biasa kalau MV kayak gini tuh yang salah satu yang paling kebaca itu lirik sih. Cuma emang iya sih, balik lagi ya, mungkin konsepnya mau rock punk, tapi aku ngelihatnya kurang rock punk karena kostum aja sih. Sama ini juga aku ngelihatnya background belakangnya itu kan kayak di pinggir jalanan gitu kan, kayak jalanan yang ada pagar-pagar besi itu, kalau kalian tahu. Somehow kayak kelihatan kurang aja sih menurut aku, tapi tidak apa-apa. Mungkin emang konsepnya mau menampilkan idol yang apa ya, kayak baju itu sebagai simbol aja sih kalau mereka tuh sebenarnya idol loh gitu. Mungkin bisa aja kayak gitu ya, mungkin. Saya sih bisa nyanyiin tapi nggak tahu buat orang lain. Oh iya, mungkin karena kamu udah tahu lagu ya. Hicks, kenapa kan? Cabu, jangan menangis. Kemarin waktu streamnya Neru, hehe. Ih, kamu di streaming orang lain juga, Kak Frisky? Iya, aku kecewa. Enggak bercanda, Kak Frisky. Menurut kalian 1 sampai 10 itu MV-nya berapa, guys? Menurut kalian. Menurut kalian antara 1 sampai 10 berapa? Kayak debut idol, emang idol sih sebenarnya, mereka kan JKT48 versi virtual, bukannya popang ya. Maybe itulah, mungkin kayak lebih ke ini sih, aku bingung mereka tuh mau kemana gitu arahnya. 8/10, wah tinggi banget nilainya Kak Joshua Kitsune. Tapi ini ya, jangan apa-apa ya, itu cuma pendapat Tori gitu loh. Tori cuma bingung ini tuh konsepnya mau kemana. Karena dari apa ya, dari segi MV menurut Tori tuh kayak udah punk banget, tapi punk rock banget lah, tapi ada beberapa part yang tuh kayak sayang aja, itu nggak dibikin punk juga gitu. Halo Kamin, welcome. Kalau dari segi lagu Tori jarang dengerin lagu Pangkis ini sih sebenarnya, karena emang Tori sendiri bukan suka lagu yang terlalu punk gitu ya. Cuma ya so far oke lah sebagai debut mereka. Anjay. Mohon maaf ya, saya suka mendukung SDM lokal, jadi suka nongkrongin streamer kecil. Oh gitu, baiklah Kak Frisky, baiklah, terima kasih ya Kak Frisky. Kalau buat karaoke iya jadi 7.6. Itu masih terlalu baik Kak Joshua Kitsune. Kalau buat Tori overall sih ke-7 kali ya. Kita apa ya, aku kalau dari artnya sih suka banget gila apa yang nggak suka. Pijay. Ya ampun, iklan sorry guys, haruskah aku nonton ulang? Menurut kalian aku nonton ulang nggak? Biar berasa gitu feelnya. Bentar ya, aku coba nonton ulang lagi. Ih malah iklan semua cuy. Kita lihat lagi deh. Kata Kak Shelby ini agak mirip Nana ya. Udah nanti aku coba buka deh yang Nana itu. Yang pas intro mau masuk lagunya dia ngambil dari Nana. Walau cuma dikasih satu pose tapi bibirnya ada macem-macem. Iya sih. Iya aku baru nyadar itu juga Kak Frisky. Beda di ini. Maksudnya mereka bajunya tetap itu posenya gitu tapi mulutnya beda gitu. Thank you Kak Frisi, kamu sangat detail. Tori tuh emang gak kuat denger musik-musik berisik gini guys, jadi mohon maaf nih. Ini scene ini bagus sih, aku suka. Kayak ada foto-foto gini, nggak tahu selalu bikin Tori suka. Ya so far oke lah. So far oke sih menurut Tori. So far oke. Jadi Tori kasih nilai 7. Karena Tana Nona cakep banget. Tapi aku baru sadar sesuatu, vokalnya lumayan sih. Lumayan enak. Jadi ya tetap 7 sih sebenarnya. Tetap 7 karena liriknya mungkin mereka ada rencana mau bikin lirik video, Tori nggak tahu. Tapi kalau dari situ Tori melihat oh ada liriknya tapi nggak terlalu kebaca gitu loh. Jadi Tori ngasih nilai 7 leh. Halo Bang Ben, iya ada Bang Ben ya, aku takut banget Bang Ben nontonin aku. welcome Bang Ben, welcome. Aku seneng ngidol Bang Ben soalnya ada JKT48V alias member JKT48 yang virtual itu bukan debut sih, jadi ada MV hari ini. Kalau debut streaming mereka besok, kalau yang aku lihat sih mereka streamingnya besok jam 7 malam, jadi kalian jangan lupa nonton. Terus jangan lupa juga nonton member Merodi, ada Kak Ray dia mau redebut ya. Dia bakal tampil dengan visual baru. Keren banget, semuanya keren. Oi oi oi, pecah banget. Iya, lumayan lah, lumayan. Cuma mungkin karena aku pernah melihat MV beberapa VTuber yang lebih gitu, jadi aku biasa aja sih melihatnya. Malah aku lebih fokus ke ini tuh konsepnya mau dibawa kemana gitu loh. Karena jujur Tori tuh suka anaknya suka visual, tapi lebih suka ide konsep gitu sih aku. Meskipun aku nggak jago buat bikin ide sama konsep ya, tapi aku lebih amazed sama ide bagus daripada visual bagus. Biasanya aku kayak gitu sih. Kayak budgetnya paling full untuk stream besok, avatar streamnya terlihat mahal. Iya sih, tadi pas konferensi itu kelihatan gerak-geraknya banyak ya. Soalnya yang kalau yang biasa, yang agak murah tuh kayak Tori. Enggak. Ini lagunya terjemahan apa gimana? Iya, itu lagu dari NMB48. Judulnya sama, Pangkis juga. Bentar, aku coba cek yang itu ya, yang opening. Apa iya, openingnya tuh sama kayak punya Nana. Bentar ya. Di mana ya tadi? Menit keberapa sih? Kasih lebih. Bentar ya. Aku ini tadi Kak Shelby ada ngirim video gitu guys, jadi mari kita lihat. Di kalian kedengeran gak sih? Di kalian kedengeran gak sih? Iya sih, openingnya doang yang agak mirip guys. Nana ya, buat yang nggak tahu Nana itu anime apa ya, cari tahu sendiri ya. Gitu, lebih mirip openingnya doang sih sebenarnya. Ajak para VTuber kamu mampir di YouTube ya, mereka pasti buka YouTube dong Kak Agung. What, Tori nggak musik keras? Nggak suka musik keras, aku nggak terlalu suka musik keras. Even aku ada satu lagu Baby Metal masuk playlist aku tuh cuma Ijime Dame, kalau tahu. Ijime Dame. Sisanya tuh lagu balad guys, lagu balad terus lagu-lagu idol gitu. Maksudnya berisiknya tuh berisik apa ya, gimana ya bilangnya gitu deh. Makanya Tori itu lebih masuk lagu girl group gitu loh daripada boy group. Gitu. Halo, salam kenal. Iya, salam kenal kamu ah. Welcome to my stream. Apakah kamu sudah makan? Kamu tahu aku dari mana? Aku sangat terharu kamu bisa mampir ke akun streamer kecil ini. Lah iya, setuju, karena pernah lihat MV yang lebih oke, jadi terkesan biasa aja MV ini. Tuh kan. Kayaknya karena itu sama karena aku agak bingung konsep juga sih, makanya aku jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Suaranya kecil banget, gimana? Itu udah aku penuhin tahu tadi suara nanaknya. Kak Towi, ada Nina. Guys, apa Nina guys? Welcome Nina to my stream ya. Gimana kabarnya Nina? Kamu bahagia, kamu baik-baik aja hari ini Nina. Welcome ya, maafkan aku ini menjadi streamer yang kurang baik untukmu, anjay. Random, oh kamu ketemunya random, ya aku takut, ntar aku tidak sesuai ekspektasimu, anjay. Betul, welcome ya. Ntar gua spam rekomendasi keras yang rada mild kata Kadirpe. Oh iya, Kadirpe suka lagu-lagu yang gitu gak sih? Maksudnya yang agak pang-pang gitu. Pang-pang. yang agak apa ya, musik-musik yang agak punk rock gitu, ya nggak sih Kadirpe? Kalian kalau mau minta saran atau butuh saran lagu, silahkan tanya Kadirpe guys, karena itu spesialisasi Kadirpe. Kalau nanya lagu 48 Group, nanya ke Tori. Enggak sih, bukan 48 Group secara keseluruhan ya, mungkin lebih ke EKB, SKI sama JKT. Welcome Dahmamium. Ih, Kak Friski geni. Oh my god, mending kita lihat juga nggak sih ininya apa, conference-nya. Nina makan apa tadi? Nina tadi mam apa? Kayak kalau lihat Nina tuh bawaannya adem gak sih guys? Nina tuh ada impian Tori gitu. Aku kadang suka iri tau lihat yang lucu-lucu kayak Nina gini. Kayak Tori kapan bisa seperti itu? Nggak apa, ekspektasiku biasa-biasa aja. Thank you kamu. BTW ya, surat terbuka untuk Tana Nona. Kamu bisa nggak berhenti lucu? Aku nggak kuat, anjay. Kalau bisa sih kita jadi temenan sih, Tana Nona. Ditunggu ya. Kalau kamu menotis aku, tapi kalau nggak apa-apa. Aku sudah biasa kok. Sayang dalam diam, anjay. Betulnya Tana Nona tuh kan warnanya merah hitam gitu ya, Tori tuh warnanya biru hitam, gila. Udah kurang berkebalikan apa lagi kita berdua guys. Tapi diantara ketiganya aku paling suka Tana Nona sih. Bentar, mari kita cek Twitter. Karena bukan Twitter, XXX, karena biasa ada yang berbeda gitu ya kan. Tana Nona tuh merah hitam kan vibesnya, kalau Tori tuh biru hitam, jadi salam kenal ya Tana Nona. Oh si aku si Pia anjay, emang siapa tuh si Pia Kak Friski? Ih Tori jangan cemburu gitu. Enggak aku cemburu. Ini Nina habis mam nasi goreng. Aku mau masak sendiri apa beli di abang-abang Nina? Wih Nina jadi adiknya Katowi. Iya dong, masa? Jadi selama ini Nina tidak menganggap aku kakak. Akunya aja yang pengen kamu jadi adik aku Nina. Ya udah kita ini aja gak sih? Kita lihat. Aku pengen ngulang konferensi persnya itu loh. Bentar nggak gerak ya anjay, tadi ininya copot guys. Bentar ya. Kakushi koto. Mantap jiwa. Kamu lucu juga ya, baru ku sadar. Jah. Tori dibilang lucu. Tepuk tangan buat kita semua karena akhirnya Tori mendapat pujian kalau Tori itu lucu. Ini tuh sebuah kebanggaan, harus Tori pajang, Tori screenshot terus Tori pajang kalau ada satu orang di muka bumi ini yang bilang Tori lucu, guys. Betulnya tadi aku lupa opening ya. Ya udah deh aku opening dulu. Buat Tana Nona, kamu dengarkan baik-baik Jiko Shokai Tori ya. Jiko Shokai aku juga nggak kalah keren dari kamu. Tori kesel Mina, Tori Naoji des. Halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo, aku Tori Naoji. Apa-apaan sih gue? Mau adu ini. Adu u dari Tana Nona. Keren banget, Nina masak sendiri. Nina selalu nganggap Katowi jadi kakak Nina kok. Tuh, apa benar? Terima kasih ya Nina. Waduh, kenapa Kak Joshua Kitsune kok tiba-tiba kamu waduh? Apakah boleh batuk dan absen di sini? Hadir. Ya Allah, jangan lupa pakai masker. Lemon juice, kalau kamu nggak pakai masker bahaya ntar. Lagi banyak covid lagi soalnya. BTW welcome. Jangan batuk depan viewer Tori ya. Jangan. Kecuali kamu pakai masker nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Dan kamu ulang lagi nggak sih buat Tana Nona nih? Kamu dengarkan baik-baik jika Shokai Tori. Halo. Nggak ulang-ulang. Hah. Tori kesel Mina, Tori Naoji des. Halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo, aku Tori Naoji. Yeay. Buat yang nanya, Tori biasa dipanggilnya apa? Terserah kalian mau manggil apa, karena viewer Tori tuh aneh-aneh gitu manggilnya. Ada yang manggil Tori Tony, ada yang manggil Tori Roti, ada yang manggil Toti, ada manggilnya Tori, Tori Sudiro, ada yang manggil Tori Narji. Jadi terserah kalian lah mau manggil apa. Tori sudah tidak bisa mengatur itu ya, itu di luar kehendak Tori. Tapi Tori cuma selalu menganggap kalau itu panggilan kesayangan dari kalian buat Tori. Jadi terserahlah kalian mau manggil Tori apa ya. Betulnya gimana kabarnya Tori? Ih, kamu tiba-tiba nanya kabar aku, kamu terkejut aku sampai nggak bisa berword-word anjay. Bisa Iya tuh, Kak Frisky minta jauhan tuh, Kak Lemon Juice. Kak Frisky jangan lupa pakai masker ya. Lagi musim sakit ini, lagi banyak polusi. Tori jadi ori. Hah? Tori jadi ori, maksudnya apa? Aku tidak original gitu. Sumpah, Kak Frisky bikin Jiko Shokai. Cowok asik, seasik bermain board game. Halo, aku Frisky. Sama jangan lupakan tweetnya Kak Frisky yang apa? Fristy itu apa sih? Gue kagak ngerti sih, tapi ya udah. Bang Tori, iya kenapa Kak Dirpe? Bang Rodi keren, oh iya lupa. Rodi juga satu, astaga bener-bener. Perasaan udah lewat deh masanya. Berbagai macam panggilan Tori, ku tetap panggil sayang. Mohon maaf nih, lu kapan manggil gua sayang? Kak, nggak pernah Kak Frisky, nggak pernah. Yang lu panggil sayang itu cuma Lia sama Gita, oke? Aku tahu itu. Kita lihat ini nggak sih? Press conference-nya, karena Tori bingung mau bahas apa lagi dari MV. Kalau dari Tori 7/10 lah MV-nya, karena satu, Tori agak bingung di konsep secara keseluruhan. Kayak menurut Tori ada beberapa hal tuh yang agak berlawanan dan masih bisa diimprovise ya. Terus yang kedua, mungkin Tori pernah lihat yang bagus banget, jadi ngelihat yang kayak gitu biasa aja, tapi bukan berarti nggak bagus. Itu bagus guys, untuk ukuran punya duit itu bagus, guys. Oke? Kita lanjut nonton conference kali ya, conference, karena siapa yang nggak mau nonton conference. Bentar, cajang. Wah, sudah banyak yang menunggu. Berapa menit sih? 39 menit. Ya udah. Tadi kalau nggak salah lama banget, cuy. Aduh, kena copyright nih gua. Mana Tsuno sounds good. Banget, bukan kita doang, bukan kamu betul doang. Kita semua, bener kan? Kita semua. Bener banget. Bentar. Ini member JKT48V 3D kenapa ada di sini? Alias Marsha cewek anime. Ah sayang udah expired. Apanya udah expired Kak Dirpe? Bagian mana yang sudah expired? Cintaku ke kamu tidak akan expired. Anjay Gurinjay. Betul Tori lapar. Kemarin kan udah sempat agak terkejut gitu kan. Ini gua kayak kena kopi kanan tapi nggak apa-apa guys. Tapi kadang JKT itu ya, mereka tuh belum ada license. Gue nggak ngerti emang kadang license-nya itu masih under AKB gitu loh, bukan license under JKT. Kalau under AKB aku agak ngeri-ngeri sedep sih. Tahu kan kalau Jepang itu seketat apa, se-strict apa. Jadi bisa aja video ini akan hilang. Tori daftar Gen 12. Ah, benar-benar ada pembahasan tentang Gen 12. Tori nggak bisa ngedance guys, suara juga pas-pasan, jadi bagian mana yang harus daftar Gen 12? Kayak aku kayak baru masuk terus Teh Melo ngeliat aku udah kayak nggak, kamu jangan masuk, kamu nggak bisa daftar, udah kayak gitu deh kayaknya. Ini enggak, ini MC-nya Kak Shelby, ini hostnya, oke? Ini hostnya. Nah, habis ini baru kita masuk ke member-member JKT48V-nya. Makan dulu Tori. Iya, aku diingetin mulu makan sama Kak Frisky. Tori udah daily di HSR. Tadi udah dikit sih, cuma yang agak berat-beratnya nanti dulu deh. Aku streaming dulu. JOT malas. Nani. Merendah. Apanya merendah? Nih. Tana dan Kanaya. Halo. Lucu banget guys sih. Welcome guys. Welcome to JKT48. Sumpah ya, Tana cakep banget coy. Mereka tuh kayak, wih, mereka tuh iya. Tana cakep banget, gak bohong. Tapi kita asli, mereka itu bener-bener anime, bro. Bener banget. Lihat-lihat guys, Tana lucu banget coy. Lucu banget coy Tana. Banget. Apalagi Pia siapa ya? Suara siapa ya? Gue bingung. Seru banget. Tapi kayaknya kalau pertemuan pertama kali harusnya kita kenalan kali. Kenalan guys. Dari Pia. Ayo kita denger Jiko Shoka yang benar. Halo, kenalin aku Pia Meraleo dari JKT48 Virtual. Salam kenal ya semuanya. Panggil aku Pia. Pia tuh suaranya agak-agak Sundanis gitu loh. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu, itu perasaan Tori aja. Salam kenal. Coba kita ulang. Salah ya. Kenal ya semuanya, panggil aku Pia. Kenalin aku Pia Meraleo dari JKT48 Virtual. Salam kenal ya semuanya, panggil aku Pia. Enggak, ini komentar pribadi Tori aja, guys. Setelah didengar-dengar lagi tidak. Tana. Oke. Nah ya mangap mulu pas gua nonton. Lagi Tana. Tana osi aku. Kamu osi aku satu-satunya selain Nao, selain phone. Banyak ya. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Tana Nona dari JKT48 Virtual. Salam kenal. Yeay. Oh my god, ini agak cool gitu ya. Aduh. Aku naksir Tana Nona. Dengar gak sih dia ngomong? Aduh, makasih Kak. Tuh, lucu banget dia ngomong makasih, lucu banget, guys. Halo Kak Igasaki Korel. Welcome. Aku kayak belum pernah lihat kamu deh Kak Igasaki Korel. Kayak aku beneran belum pernah lihat. Jadi welcome ya Kak Igasaki. Naya mangap mulu, buset. Dikatain lu Naya sama Kaluksuri Bambu. Pia keren public speakingnya. Iya sih. Kalau Kanaya tuh kan kayak adem-adem gimana gitu. Terus kalau kayak Tana Nona nih cool apa ya? Bukan garing siapa sih? Gampang ketawa gitu. Apa ya namanya? Oh, lain yang member JKT-nya sama JKT-nya. Lain dong, Kak Shelby. Masa disamain? Nggak mungkin lah ini member JKT. Nggak, bercanda. Oh iya, jadi ingat sama JKT48V yang biru punya aku. Maksud kamu Tori? Iya sih, aku padamu anjay. Nggak. Pede banget ya Tori ya, pede banget parah sih Tori. Kalau gitu sekarang Kanaya nih. Oh, gue baru sadar sesuatu sih. Background mereka tuh. Jadi Kanaya tuh ada di laut. Ya jelas lah dia bilang dia tuh kayak ubur-ubur gitu kan. Kalau Tana Nona Kenapa dia milih depan-depan toko? Apakah dia punya toko, guys? Depan-depan toko gini. Apakah dia seorang part-timer di salah satu toko di sini? Atau dia cuma sekedar jalan-jalan? Anaknya suka jalan-jalan. Terus, Pia, kenapa kamu berada di ruang yang gelap gulita gini? Serem gak sih? Kayak ada game... Aduh, game apa ya ini namanya? Claw Machine gitu, terus kayak gelap-gelap gitu. Jadi ingat film yang mau rilis nanti Oktober, apa ya judulnya? Yang main tuh Josh Hutcherson, guys. Untuk merayakan Halloween gitu. Tentang sebuah tempat bermain game gitu. Game arcade. Ya itu. Ya itu. Tuh. Kanaya, gue skip mulu bentar ya. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Kanaya Asa, bisa dipanggil Asa. Kana, halo. Ih. Lucu banget giginya Kanaya. Kalian lihat, ini sangat mungil, kecil banget. Buset, ini lucu banget coy. Kanaya giginya lucu banget, lebih lucu dari giginya Tori. Tuh, bibirnya juga kayak ada lengkungannya gitu. Oh my goodness, keren banget lah. Ini agak tenang gitu ya. Berarti mereka tuh tiga tuh beda. Oh, mereka lagi video call ternyata. Aizi. Yang satu ceria banget. Aduh, Tana cakep banget coy. Aku aja sampai aduh, udahlah. Tana Nona, Kanaya dan Pia, tunggu aku. Aku sebentar lagi akan pakai baju idol, bukan cuma kalian. Anjay, gurinjay. Aduh, cakep banget dah. Sumpah ya, Tana Nona beneran. Siapa yang jatuh cinta sama VTuber lain? Saya bang. Ntar aku post sesuatu deh di Twitter biar Tana notice kalau aku eksis di dunia ini, anjay. Yang satu kayak yang satu yang gitu. Tolong Marsha Lulu dijelaskan ya, itu maksudnya ya, gimana? Banget ya, hari ini akhirnya turun-turun kamu Tana Nona. Virtual bisa. Bener. Sapa-sapa. Ih, cakep banget cuy. Kanaya juga cakep, Pia juga cakep. Oh my goodness. Lihat kayak kalian lihat detailnya deh, lucu banget. Gimana nih perasaannya kalian tuh, semua udah ekspresinya udah kayak oh my goodness. Gimana perasaan kalian? Aku seneng banget dan tentunya deg-degan ya, karena biasanya aku cuma nonton JKT48. Ih, gigi dia tajam kayak vampir. Kamu jawab yang jujur, kamu punya taring itu kamu setengah vampir kah? Kamu siapanya Edward? Siapa ya namanya? Kamu siapanya Edward Cullen? Yaitu Edward Cullen. Kasih tahu aku, Pia, kamu siapanya Edward Cullen? Tuh, rambutnya juga pirang-pirang gini. Wah, udah ini mah. Atau dari YouTube. Sekarang enggak. Pia anaknya Edward Cullen cuy, udah gede jadi member JKT. Aku malah diperkenalkan jadi salah satu member JKT48 virtual. Rasanya kayak masih nggak percaya, ini beneran kah aku member gitu. Tapi beneran coy, lo tuh pakai baju yang ada JKT48-nya, ada emblem JKT48-nya. Beda sama Tori yang cuma pakai kaos doang. Kamu tidak percaya kamu itu member, kamu harus percaya Pia, kamu seorang bintang. Oke. Seneng banget. Oh, kita juga seneng ngeliat kalian. Aku juga seneng. New member men. Benar. Laper. Aku tuh suka banget VTuber ya. Jadi oh iya. Emang iya. Aku pertama kali tahu ini sebenarnya. Datang di dunia isekai, bro. Lulu. Hai, welcome to dunia ini ya, dunia VTuber ya. Ya. Semoga kamu terus terhanyut dalam dunia VTuber seperti Tori sekarang. Maksudnya seperti Tori yang seorang VTuber jatuh cinta pada VTuber lain gitu. Anjay. Semenarik itu ternyata. Boleh lanjut nih. Lanjut. Dari aku boleh? Boleh dong, apa sih yang enggak buat kamu? Aku jujur agak deg-degan bisa ngobrol bareng Kalulu dan juga Kak. Lucu banget, coy. Kayak cool banget tapi lucu. Kayak dia tuh cool tapi suaranya tuh enggak terlalu boys tapi nggak terlalu feminim, kayak oh my goodness. Tana Nona no neko ya. Nggak bercanda. Terus sekarang juga lagi live dan banyak orang nonton gitu kan. Aku seneng banget. Jadi kayak deg-degan tapi seneng gitu. Oh, deg-degan. Ketawanya tuh ketawa-ketawanya si member itu gitu. Sangat ya, ciri khas. Oke, boleh lanjut. Ih, gerakannya cakep banget coy ininya. Nah, ya udah. Ini ya. Benar. Kalau aku mungkin lebih banyak deg-degannya kali ya. Soalnya kan biasanya aku cuma lihat di Twitter doang. Terus ini pertama kalinya aku bisa muncul di depan semua orang. Biasanya juga aku lihat kalau lu sama Kak Marsha itu cuma di sosial media, tapi sekarang bisa ngobrol secara langsung. Bentar, ini tuh suara dia tuh perpaduan Cishani sama Freya. Bingung gak sih kalian mendengarnya? Terus saja menebak-nebak. Tidak ada yang tahu ya. Cuma orang di balik layar yang tahu. Agak gak percaya sih. Aduh, maaf, miknya kesenggol. Harus percaya dong. Di sini kita harus percaya. Nothing is impossible. Iya, benar banget. Dan kita makan juga dulu, guys. Bener gak percaya kalau kalian ternyata tuh excited itu. Iya, Marsha. Oh my god. Sekarang tuh seseru itu, bro. Iya, woi. Ini ya ampun keren banget ya kalian. Dan aku pengen tahu sebenarnya apa tuh JKT48 virtual itu sebenarnya apa sih gitu. Dan nah, ini pertanyaan Tori di awal. Kita dengarkan jawaban mereka tentang JKT48 virtual. Ini pasti udah banyak pertanyaannya. Orang pasti banyak menanya sebenarnya JKT48V ini apa, kan konsepnya seperti apa gitu. Jadi sederhananya JKT48 virtual itu tuh subunit dari JKT48 di mana semua membernya itu virtual. Jadi biasanya kalau teman-teman ketemu sama member JKT48 itu face to face, bisa langsung lihat. Nah, JKT48V ini bakal banyak lebih banyak hibur kalian di sosial media, di YouTube, dan kita juga bisa berinteraksi ke depannya. Jadi pasti sedikit banyak ada perbedaan ya sama member JKT48 pada umumnya. Tapi satu hal yang pasti sama, apa tuh? Adalah kita punya misi untuk menjadi idol yang bisa diharapkan oleh semua orang untuk bisa menyampaikan semangat dan juga energi positif untuk kalian semua. Gitu. Yeay. Ini Pia, kamu sedang nggak baca textbook kan? Soalnya itu panjang banget dan kamu bisa hafal semua itu keren banget sih Pia. Aku salut sama public speaking kamu. Semoga kamu sedang tidak baca buku ya Pia. Bener-bener anggap aja ini Pia lagi ngomong gini kan. Ternyata di depan dia tuh kayak ada naskah skripnya gitu. Enggak, Pia mah bagus public speakingnya, emang kayak Tori dikit-dikit gitu. Bener banget, keren banget. Tapi suaranya agak kecil. Berbeda. Lagu sebelah, lagu Bila. Lagu Bila, lagu sebelah. La 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 la. Identik sama Jiko Shokai. Jiko Shokai. Bukannya udah kenalan tadi? Punya. Siapa yang berani pasti punya? Coba. Jiko Shokainya ada yang lebih bagus dari Tori nggak? Ayo, siapa? Kanaya. Lah, waduh ditunjuk. Lah, Tana Nona kamu nunjuk orang bener-bener. Tipikal. Kanaya kita dengar. Ini sambil bermain air, aku dari laut tapi tidak salty. Halo semuanya, aku Kanaya akan membuat harimu indah bagai pelangi. Halo. Coba kita ulang ya. Aku dari laut tapi tidak salty. Bentar. Ayo kita dengarkan lagi. Oke. Dari bernyanyi sambil bermain air, aku dari laut tapi tidak salty. Halo semuanya, aku Kanaya yang akan membuat harimu indah bagai pelangi. Halo. Dunia tiba-tiba pelangi salty. Kamu tidak salty karena yang salty cuma Paruru. Sorry. Padahal ini malam ya. Tuh ada pelangi tuh. Emang iya. Wow. Aku melihat pelangi di bola matamu, anjay. Boleh selembut itu. Lembut sekali. Lanjut. Siapa next? Dari aku boleh? Boleh lah, Tana. Apa yang nggak boleh? What's up, my bros? I'm fresh like a breeze. JKT48 virtual, Tana Nona. Cool enough to make you freeze. Semuanya aku Tana Nona dari JKT48 virtual. Ih, dingin banget. Dingin banget. Freeze dulu, bro. Kamu siapanya AC? Kamu siapanya AC, Tana Nona? Kita ulang. Soalnya tadi bahasa Inggris Tori tuh nggak terlalu jago bahasa Inggris gitu. Kita dengar lagi ya. Oke, boleh lanjut. Siapa yang next? Jadi aku boleh? Boleh dong. Silakan. Oke. What's up my bros? I'm fresh like a breeze, JKT48 virtual, Tana Nona, cool enough to make you freeze. Semuanya aku Tana Nona dari JKT48 virtual. Kita beku, kita beku. Kukira sikap dia aja yang dingin, ternyata kamu juga dingin ya Tana Nona, tapi tidak apa-apa. Aku akan mencairkanmu, anjay. Mencairkanmu nggak tuh? Dulu, Pia belum, ini Pia belum. Okay. Pia pemalu banget, padahal bagus loh. Ininya public speaking-nya. Iya. Oke, giliran aku ya. Boleh. We are on fire. Semangat membara rahasia menghangatkan hari-harimu. Halo, aku Pia Meraleo dari JKT48 Virtual. Salam kenal semuanya. Bentar, ini tuh suara siapa ya? Gue bingung tau yang ini. Karena jujur, aku nggak terlalu ngikutin gen 10 ke atas kan. Gen 10, 11 tuh aku nggak terlalu ngikutin. Jadi, aku sedang berpikir-pikir ini suara siapa. Apakah ini gen 10, gen 11, atau gen ini, apa? Gen sebelum itu gitu. Karena aku bingung guys. Boleh. Keren. Coba ya, dengar lagi. Oke, dengar aku ya. Boleh. We are on fire. Semangat membara rahasia menghangatkan hari-harimu. Halo, aku Pia Meraleo dari JKT48 Virtual. Salam kenal semuanya. Suara siapa ya? Bingung aku. Ya udahlah ya. Ya udahlah guys, aku tidak tahu siapa. Kita lanjut ya. Tidak terpikirkan siapa-siapa gitu loh. Kita serius banget. Kalau Tana sama Kanaya tuh aku tahu. Tiga-tiga karakter berbeda kak. Iya banget. Satu bagaikan. Yang satu kayak satu kayak wow. Oh kok beda. Oh iya maaf ya. Kok beda. Ngomong-ngomong nih kan kita udah ada di sini ya kita semua nih ya. Terus kalau boleh kasih tahu nih nanti kan jam 8 malam. Bentar lagi nih ya, bakal ada premiere MV pertama kalian. Nah, kalian bisa jelasin nggak sih kayak gimana sih, apa sih itu gitu? Gimana sih yang kalian baru bentar udah punya MV keren banget. Tori mengiri tapi tidak apa-apa. Mengiri tidak menyelesaikan masalah. Jadi Tori akan mensupport kalian terus. Anjay. Doakan Tori juga ada MV ya guys ya. Untuk sekarang mungkin Tori bakal ganti baju. Bukan enggak sekarang banget. Maksudnya nanti kalau tukang jahit Tori udah kelar gitu bikinnya. Kalau sekarang masih diukur-ukur guys baju Tori ya. Konsep itu kayak gimana gitu? Ya, jadi hari itu kita bakal ada premiere MV dari JKT48 BG-nya ganggu nggak sih? Nah, ini ya, yang BG-nya ganggu ya? Rame banget pada kepoin member virtual soalnya kayak gimana sih gitu. Iyalah. Kalian bakal dengerin coveran kita yang sangat terpanggis-panggis gitu. Jadi kayak hidup itu bagus ya. Wih, coba gimana tadi? Gitu. Ini dia yang nge-like apa gue yang nge-like ya? Kalau dengerin coveran kita yang sangat terpanggis-panggis gitu. Jadi kayak hidup itu bagus ya. Dia yang nge-like cuy, bukan aku yang nge-like cuy. Bukan aku yang nge-like. Terpanggis-panggis. Oke, jadi summer kiss darimu selalu berharga. Biarkan kulit yang terbakar menjadi freckles. Anjay. Tori end jam 10 ya guys ya. Karena emang nggak bakal lama streaming ini. Mungkin nggak sabar nggak sih, Sa? Kita semua nggak sabar itu. Emang nggak boleh tahu nih. Kalau boleh tahu aja sih. Apa? Kamu mau tahu apa? Apa sih yang spesial dari pankis ini? Tuh. Ya udah, Tori coba dengarkan deh. Ya. Buat mereka apa? Lagu yang pas banget, tepat banget untuk menggambarkan JKT48 virtual yang sangat energik. Kayak judulnya ini kan genrenya punk rock gitu ya, yang akan bikin darah kita tuh kayaknya memanas, membara gitu. Oh gitu. Jiko aku. Bener banget. Aku juga mau nambahin apa tuh? Cover kita ini cukup unik juga karena kita membawakan lagu ini dengan karakter suara yang berbeda-beda. Kalian penasaran? Jadi Kanaya nih Preya apa Cishani ya? Soalnya kayak mirip-mirip Cishani gitu loh. Mungkin udah cukup lama ya belum dibawakan lagi oleh JKT48. Betul. Jadi kami kali ini akan membawakan dengan nuansa baru yang pastinya fresh like a breeze lah. Untuk like the breeze. Gila, keren banget Tana Nona. Kamu Oshiku satu-satunya Tana Nona. Kalian sudah bergabung menjadi member. Bentar, aku nge-tweet dulu. Hai Oshi at Tana. Hai Oshi, apa lagi ya? Hai Oshi. Ya udah lagi gini aja ya, hai Oshi. Ya udah gitu aja ya. Hai Oshi. Ngetik hai Oshi doang, buset. JKT48. Ya apa nih tujuan kalian ke depannya? Apa tuh tujuannya? Tujuan kita ya. Mungkin ke depannya kami tuh berharap JKT48 virtual ini bisa ngasih nuansa yang baru, terus nuansa yang positif juga untuk seluruh fans JKT48. Selain itu mungkin kami juga berharap cakep banget bibirnya kan ya, dunia virtual, dan juga sebaliknya ya, membawa kultur dunia virtual ke dunia idol. Betul. Jadi itu Tori sudah terapkan Kanaya. Tori itu membawa idol ke dunia virtual, tapi kalau virtual ke idolnya belum sih. Ya nggak sih, maksudnya Tori nggak perlu jadi idol dengan membawa itu gitu. Gimana sih gue ngomong apa sih? Tahu gue bingung. Tori itu selalu ada sesi namanya AidoruTalk. Jadi kalian silakan lihat ya. Itu sesi dengan sebenarnya awal-awal itu salah satu sesi yang sepi dibanding main game dan lain-lain. Tapi Tori tetap jalankan karena Tori itu suka banget sama dunia peridolan. Terus lama-lama Tori itu mulai agak rame lah gitu di bagian AidoruTalk. Tori berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Tori untuk membuat Tori bahagia, karena masih mendukung Tori dalam pembuatan AidoruTalk ini. Meskipun viewernya dikit, tapi Tori tetap bakal bikin sih karena passion Tori di situ. Anjay, passion nggak tuh sampai passion. Mungkin banyak orang yang beranggapan kalau dua dunia ini agak sulit ya buat disatukan. Tapi justru hal ini yang akan kita lakukan ke depannya. Berarti kalau punya pacar 2D bisa ya, Kakak Naya, untuk menyatukan dua dunia ini. Ada dunia 2D dan 3D. Ya nggak sih? Bener apa enggak? Bisa. Buktinya kalian bisa mengobrol dengan Marsha. Kalian kan 2D, Marsha 3D. Ini kita harus melewati suatu gerbang atau gimana Kak Kanaya? Tolong dibantu ya. Bisa banget. Dan semangat. Iya benar. Dan juga itu mungkin menjadi suatu hal yang unik ya buat JKT48 gitu. Karena kan di luar sana grup kayaknya masih sedikit ya yang punya subunit tuh tapi virtual gitu. Benar enggak, Sa? Betul. Benar. JKT nggak bisa. Nggak bisa. Bukan nyanyi. Iya, bro. Real. Keren. Tamu sama membaca. Boleh nggak sih? Boleh apa? Jauh. Boleh nggak sih? Hah? Boleh apa? Boleh apa? Nanti kalian boleh jawab sesuai ya karakter kalian aja. Kalian sukanya apa, gimana ya? Tanya jawab, coy. Ini akibat di skip. Trivia time. Hana, Ichi, apa hobi kalian? Hobi nih, ini menarik nih hobi nih. Biar Tori tahu siapa yang hobinya sama kayak Tori. Kita tunjuk boleh nggak? Boleh. Iya boleh, silakan. Hah, nunjuk siapa tuh? Iya. Kana-chan. Okay. Tana. Aku sendiri hobi tuh banyak ya. Bisa nyanyi, gambar, main game. Ayo kita mabar Tana, kita buktikan siapa yang paling jago di Valorant tapi. Padahal Valorant gue juga cupu sih. Ini sih, aku nggak tahu ini bisa disebut hobi atau bukan, tapi aku tuh suka banget acting. Widih. Kalau misal ada casting anime tuh aku mau daftar jadi pemainnya. Widih. Boleh. Sumpah aku baru pertama kali. Boleh. Keren kamu. Tana. Keren kamu Tana. Wow, maaf ya guys. Tori aja bingung. Maaf ya. apa? Ya, beda kan? Maaf apa? Beda, bener banget. Oke, boleh next siapa nih? Nextnya siapa? Pilih Pia, boleh. Pia. Aku hobiku juga banyak, tapi yang paling pertama itu pasti nyanyi. Aku suka banget nyanyi, dari kecil sampai sekarang aku suka banget nyanyi. Tapi aku juga bisa, ini bisa ya, hobi juga sih, hobi gambar. Aku juga bisa main gitar, walaupun cuma gak jago sih, tapi bisa gitu. Siapa ya? Yang bisa main gitar, yang suka nyanyi, gen 10 Ella gitu. Siapa lagi ya yang suka nyanyi gen 10? Nggak tahu lagi, aku nggak bisa berpikir. Kebisaannya juga keren-keren juga nih. Udah acting, nyanyi. Wah, nih Kanaya nih. Kanaya apa? Kanaya nih, kalau Kanaya apa nih? Kanaya, ayo Kanaya. Kalau aku hobinya itu sama kali ya, nyanyi ya. Aku suka nyanyi. Terus aku juga suka main game. Aku suka main game apa aja sih? Mau yang agak berat, mau yang ringan. Aku suka banget main game, sama aku suka nonton sih actually. Widih, udah Kak Kanaya cocok banget sama Tori. Kak Kanaya, Tori suka nonton film, Tori suka nyanyi, Tori suka main game. Kurang apa lagi coba Kak Kanaya? Tori tuh udahlah. Kita tuh paling cocok jadi bestie lah Kak Kanaya dibanding Tana. Cuma aku usiaku Tana, tapi aku sama Kak Kanaya bisa jadi bestie gitu. Gila. Tapi aku banyak tahu hobinya sama mereka. Kita main bareng. Ya, ayo mabar. Maaf ya. Kananya tuh mainnya enteng-enteng juga. Mainnya enteng tuh maksudnya gimana? Cooking mama. Ya, maaf ya. Nanti aku ikut nimbrung dikit aja kali ya sama kalian ya. 48 ya. Kira-kira ada nggak sih lagu kesukaan kalian di JKT48? Ada lah. Ada nggak tuh? Ada dong. Masa nggak ada? Tentu ada. Masa iya lu masuk JKT kagak ada lagu JKT yang lu suka? Dari siapa dulu? Dari Kanaya nggak sih? Oh ya boleh. Ditunjuk dong. Oke. Kanaya tumbal. Kanaya tadi udah dipilih Tana, terus sekarang dipilih Pia, bener-bener. Apa tuh? JKT aku paling suka Refrain Penuh Harapan. Ini kan seifuku ini, Kibouteki Refrain alias Refrain yang penuh harapan, guys. Ini MV-nya, bukan MV, seifukunya, Isho seifuku. Itu tuh yang kalian pakai. Aku juga paling suka lagu itu tahu. Emang iya. Itu seifuku juga lucu banget gak sih? Oke, next. Siapa lagi? Pia, dari Pia. Aku suka Kibouteki karena Mayuyu. aku sebelum aku mengenal Nao, aku mengenal seorang nama yaitu Mayuyu. Sebelum aku mengenal Mayuyu, aku mengenal namanya Mariko Sama dan Takamina, guys. Jadi itulah oshi-oshi Tori ya. Terus habis itu Tori juga suka Jurina. Banyak sih, banyak sukanya sih. Iya. Aku mungkin kalian pasti mikirnya aku suka lagu-lagu yang wah dor gitu karena kayaknya akunya meledak-ledak gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh suka banget nyanyiin dengerin lagu JKT yang Pesawat Kertas 365 hari. Karena liriknya sangat-sangat menyentuh buat aku juga motivasi. Demen lagu balad coy. Jadi aku suka banget itu lagu. Gitu sih. Wow. Tidak kusangka Pia yang paling meledak-meledak ternyata suka lagu balad. Oke. Pia, kamu kita harus nyanyi lagu balad kapan-kapan deh. Walaupun suka yang dar-dar katanya. Iya, tapi itu pasti di dalam hati kayak aduh suka itu yang lembut. Bener. Ayo coba Tana suka lagu apa Tana? Agak cool nih gimana nih? Tana nih, kalau Tana. Ih, tawa lagi dia. Kedengeran gak sih? Tana nih, kalau Tana. Kelihatan lucu banget. Sebetulnya lagu-lagu JKT48 tuh aku suka, dan kalau disuruh milih satu tuh bingung sebetulnya. Kayak misalnya aku ada yang suka karena liriknya, ada juga yang suka karena vibes lagunya gitu. Nah, mungkin diantaranya ada ini sih, Sonichi, Beginner, sama Dara Shinai Aishikata. Widih. Sonichi, Beginner, Dara Shinai. Itu relate sama aku sekarang gitu, kayak anak baru nih. Yang mana? Lirik yang mana, coy? Iya, terbalut terapan perban. Yang dark dan ngasih kesan beda dari lagu-lagu yang lain. Gitu. Oh, gitu. Nice. Judulnya juga mantap ya. Tadi lagunya apa aja ya? Bentar. Tadi lagunya apa aja gue lupa. Beginner. Oh, Sonichi. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh bakal ditanya semua umat. Iya, seluruh umat manusia. Iya, benar. Enggak juga sih. Siapa OC kalian di JKT48? OC-nya siapa, coy? Siapa? Pasti punya OC enggak punya. Gue Kak Feni. Lah. Tana kita satu OC. Oh my goodness, sudahlah. Kita udah cocok banget Tana. Kita cocok banget jadi bestie. Gimana bestie yang beneran bestie gitu loh Tana, kita OC-nya sama, bukan OC sih sebenarnya, aku lebih ke kayak member yang aku suka saat ini tuh Feni. Mantap banget Tana, kita hidup Kak Feni, hidup Kak Feni. Aku tergita-gita. Waduh, siapa tuh yang tergita? Waduh, Kak Frisky. Kanaya suka Gita, Kak Frisky. Gimana ini Kak Frisky? Bener-bener Gita, siapa itu? Gita-gita, aku Kanaya. Tadi yang Kak Feni siapa? Kak Feni siapa? Tana ya? Tori Pia siapa Pia? Mumuchan. Oh, tapi survive. Iya, menggambarkan. Iya, menggambar. Tapi bener-bener sama kayak Gita, dia tenang. Kak Feni bener-bener Terus kalau yang Pia siapa tadi? Kamu. Bener-bener yang gitu. Wow. Emang iya. Ya ampun, kalian keren banget. Keren lah. Bener-bener namanya juga JKT48. Welcome. Keren. Termotivasi pas dari OC-nya nih. Iyalah. Aku sangat termotivasi oleh Furuhata Nao ya. Jadi makanya Tori menjadi seperti sekarang. Mungkin Tana juga kayak gitu, Kanaya juga gitu, Pia juga seperti itu ya. Kita adalah cerminan idola kita gitu. Enggak juga sih. Idola kita adalah cerminan kita. Apa sih? Gua ngomong apa? Ya udah lanjut. Oke. Hal apa yang pengen kalian lakukan gitu jadi sebagai member JKT48 virtual nih sekarang kira-kira? Apa tuh? Kan kalian udah jadi member juga nih sekarang nih kan, udah official banget nih. Udah official. Kira-kira kalian mau ngapain sih sebenarnya? Dari aku dulu boleh nggak? Silakan. Boleh. Iya. Kalau aku ingin menjangkau lebih banyak orang dari dunia yang berbeda tadi kayak yang disebutin di awal. Oh iya. Kayak teman-teman yang suka sama JKT48 dan juga teman-teman yang suka sama VTuber itu, aku pengen kita semua bisa saling mendukung kerana yang lebih luas gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman yang belum terlalu mengenal VTuber atau sebaliknya yang belum terlalu mengenal JKT48 melalui aku atau kita bertiga bisa jadi lebih mengenal satu sama lain gitu. Nice. Oke, next ini siapa? Ya, aku sendiri sih ini kayak lebih pribadi ya. Aku gitu. Pengennya bisa jadi idol yang memang menginspirasi banyak orang, nggak cuma sekedar oh iya labelnya doang idol gitu, tapi aku benar-benar stay true as an idol di JKT48 virtual. Yang kasih positivity, kasih semangat, kasih pokoknya energi-energi yang baik ke orang-orang yang ngeliat aku, yang nonton aku semuanya gitu sih. Keren Pia. Mungkin siapa lagi nih? Kalau aku mungkin lebih ke aku pengen memperkenalkan budaya idol dan JKT48 itu lebih dalam lagi. Widih. Sedalam lautan ya Kanaya. Yes. Keren banget tujuan mereka nih, apa yang mereka sorry Tori potong, tapi Tori juga kayak gitu sih. Apaan sih Tori nggak jelas. Soalnya jujur ya, Tori tuh seneng pas yang datang ke streaming Tori itu ternyata fans idol gitu loh. Meskipun Tori VTuber, tapi fans idol itu pada datang juga gitu ke channel Katori, di channel Tori, karena mungkin pembahasan yang Tori bawa itu idol kan, jadi lebih relatable mungkin sama mereka dan apa ya, lebih nyambung kali ya dibanding yang lain gitu. Dan aku juga senang sih kalau kedatangan fans idol karena kita akan membicarakan hal yang sama gitu loh. Kita akan membicarakan hal yang kita suka, bro, yaitu idol. Jadi ya gitu guys, gue apa sih ngomong tipe mulu, bener-bener nih gue masih larut dalam kesedihan. Ingin lakukan di sini bener-bener yang kayak idol gue nih. Emang boleh idol itu? Boleh dong, kan harus lah, kalau itu harus. Keren. Bisa contoh kakak-kakak yang ada di JKT. Begitu. Kasih inspirasi buat kita gitu. Benar-benar. Yoroshiku. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi kita mau info ini buat teman-teman yang nonton Preskon kali ini ya. Masih lama cuy. Ini masih lama. Buat follow and subscribe ya. Pastinya ke depan. Yang belum ada mungkin sebelumnya gitu kan. Enggak di luar pikiran. Di luar pikiran. Dadah. Aku boleh. Oke, boleh. Apa Kak Kanaya? Terima kasih banyak buat semua penonton yang udah menyempatkan diri hari ini. Semoga depannya kita bisa lebih mendekatkan diri lagi. Terus aku juga masih banyak yang harus aku pelajari untuk menjadi member JKT48 dan juga menjadi idol. Jadi mohon bantuannya semua. Iya. Mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Iya. Mohon bantuannya juga ya. Lucu banget. Pipinya bisa merah Kak Kanaya. Kalau dari aku, terima kasih atas semua antusiasmenya, komentar-komentar yang lucu-lucu di media sosial. Iya, iya itu benar-benar jadi mood booster banget. Lah, lah ketawa Bu. Baca kok satu-satu gitu, terus kayak segala dukungannya gitu, makasih banget. Sama-sama. Dan aku atau kita bertiga, kita semua akan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Kalian luar biasa. Saiko kayo. Saiko kayo. Saiko kayo luar biasa. Mengguni keseruan dari virtual dan juga untuk mohon bantuannya. Jadi tapi ya sudah cukup lah ya pembahasan. Yes, aku Lulu, aku Marsha. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye, bye bye. Yes, yes, yes ya. Begitu saja palingnya. Aku bingung sumpah kalau bahas dikit ntar terlalu dikit, jadi udah kita sambil nonton press conference-nya aja. Anjay, kalian kalau lihat ini di apa waiting room-nya Tana Nona, dia judulnya awas ada si GNTENK, awas ada si genteng. sorry ganteng, maksudnya ganteng rock idol berapi-api bakar. Ya ampun, Kak Pia belum tahun baruan udah bakar-bakar. Coba lihat Kak Kanaya ya. Kak Kanaya berenang di internet. Anjay. Emang bisa berenang di internet kawan-kawan? Tori tidak habis thinking tapi nggak apa-apa lah. Hehehe. Ya paling gitu aja ya. Manggil diri sendiri kakak Tori. Lah gue kan manggil mereka kakak. Kak Oci mana ada? Kenapa Kak Frisky tuh? Kakak Naya satu Oci sama Kak Frisky. Osinya Kak Gita juga. Anjay. Nggak kebayang someday Tori collab sama JKT48V. Amin. Paling serius. Amin paling serius. Nggak muluk-muluk deh. Aku maunya Tana. Anjay. Jadi gimana apanya? Apanya? Apa yang gimana? Welcome Kariskon BTW, Kariskon EGZ. Aku ending 15 menit lagi kali ya, biar ya sudahlah. So far, aku menantikan JKT48V banget sih. Kita harus menonton mereka besok. Dan aku kayaknya bakal nonton di 2 device. Jadi satu aku nonton Kak Ray, satu aku nonton Tana. Anjay. Saran gift ke member dong. Doa bang. Doa tuh udah paling baik lah Kak Frisky. Doa diberi kesehatan. Doa dikuatkan hatinya selalu, diberi ketabahan, diberi kemudahan rezeki gitu. Itu gift terbaik sih Kak Frisky. Gimana tuh gimana apanya Kak Oci, kamu jangan bikin aku bingung Kak Oci, kamu jangan bikin aku bingung. Bentar, mari kita lihat siapa yang streaming hari ini. Itu ada ada Kak Kaira. Bentar aku chat Kak Kaira dulu ya guys, karena Kak Kaira wangi. Hai manis. Hari-hari gue ngechatnya hai manis. Buset, template banget. Tari mau pantengin siapa nanti pas JKT48 live? Tana lah. Tidak diragukan lagi, aku suka Tana, guys. Aku suka Tana. Karena kita tuh bestie geng bondol ajib-ajib. Si paling slebeo lah. Karena idol itu adalah cerminan diri. Terus Tana itu kan Oshitori. Ya samalah slebeo-slebewannya. Terus tadi dia lucu sih, ketawa-ketawa bikin sayang gitu. Jadi ya. Jadi Oshitori adalah Tana. Tana Nana. Kok jadi McDonald? Halo Kak Zenit Devara. Welcome. Kak Zenit, terima kasih udah sering mantengin streaming aku ya. Kak Zenit Devara, terima kasih. Maaf Tori tidak bisa ini. Oh, avatarnya Kak, bukan avatar sih, foto profilnya Kak Zenit ini kucing. Aku jadi sedih lagi. Kucing aku mati tadi pagi, Kak Zenit, sedih banget. Mohon doanya ya kawan-kawan untuk kucing Tori, gimana pun ya. Tori tuh excited tapi sedih juga kalau diinget-inget. Kayak hari ini tuh roller coaster. Roller coaster. Oh, wow. Gue lupa lagi liriknya, lagunya Chungha, guys. Chungha dulu member IOI. Hai manis, iya Tanah, kata Kak Frisky. Iya Tanah. Nggak pakai H dong, nggak pakai H, Tanah doang, Tanah. Sama-sama Kak Tori. Widih, terima kasih Kak Zenit Devara. Aku terharu sekali Kak Zenit Devara masih mau menonton aku. Turut berduka cita atas kematian kucingnya Kak. Iya. Aku jadi kayak sedih banget tau. Kalau mengingat itu lagi, tadi lagi excited sama Tana Nona, sekarang sedih lagi aku mengingat kucing. Bener-bener. Ya udahlah, bantu semangatin Tori. Aku bingung sih, kayak mood aku tuh sedang ada di dua fase gitu loh. Bentar guys. Bentar. Felix nih ngechat gue bikin kaget. Gitu guys. Jadi di antara tiga member ini kalian paling tertarik sama siapa? Kan ada Kanaya, ada Pia, sama ada Tana. Kalian tuh paling naksir sama siapa sih? Kalian paling naksir sama siapa? Tori sudah jelas lah ya. Dari perhatian kecil yang Tori berikan itu udah jelas lah. Tori naksirnya ke Tori Naoji. Enggak. Tori naksirnya tuh ke ini, ke Tana lah, siapa lagi? Kalian ke siapa, guys? Nyam delicioso. Musiknya mati ya, bentar. Sama Kak Tori, bener-bener loh. Gue bukan member JKT. Naksir sama Gita. JKT48 virtual dong, Kak Frisky. Wah, gue SS, gue kasih Lia ini kamu, Kak Frisky. Bener-bener bilangnya Lia ngirim di link idol Lia, tapi Kak Frisky ternyata kamu ke Kak Gita. Sorry nih buat, oh ya, nambahin info guys. Kalian jangan lupa join Discord ini apa namanya? Discord Merodi, karena di dalam Discord itu kalian akan menemukan yang namanya Dedicated to Merodi. Ini channel baru. Di sini ada khusus buat Felix, ada khusus buat Trey, ada khusus buat Kiren, ada khusus buat Cila. Terus ada khusus buat Tori. Bayangkan ada channel buat Tori. nih. Isinya kalau Tori, kalau kalian lihat di sini nih, Felix itu kayak ada kayak plaster, Hansa Plus tuh merek, guys. Ya udahlah, Hansa Plus gitu. Berarti kayak lebih healing gitu loh, sesuatu yang kayak healing. Karena kan Felix punya sesi namanya Healing Talk gitu kan. Terus Kare itu emang suka banget yang namanya main game horror. Jadi sesi dia tuh main game horror. Terus Kiren sukanya meme. Gue bingung, padahal Kiren itu arwah gitu loh. Harusnya kan Kiren yang suka main game horror ya. Tapi ya udahlah. Terus Cila tuh suka banget yang namanya bahas makanan ya. Sedangkan Tori itu suka banget bahas idol. Jadi namanya Tori Idol. Dan postingan pertamanya adalah Nao, Furuhata Nao. Anjay, oshi aku satu-satunya. Nanti aku nulis list, Lia kamu kirim ke Gita gimana dong. Buset, bener-bener ini mah bener-bener 1+1 nih. Kalian lihat di sini isinya Kak Frisky tuh aku mau diracunin Lia, guys. Kalian lihat, oh my goodness, cakep banget gak sih Nao. Terus aku diracunin Lia lagi. Wih, ditaruh di sini sama Kak Frisky. Aku pin, bisa gak sih? Gak bisa aku pin ya? Bisa. Bisa aku pin lah. Ini video yang paling aku suka. Kalian ada yang tahu gak sih videonya? Thank you Kak Shelby udah naruh JKT48V di sini. Versus Nana. Masih aja lu. Kiren takutan dia. Iya sih. Cuma kayak kocak aja tuh dia. Gue lupa deh ini video apa sih, tapi bulan ini udah MNG sama Gita di Summer Tour. Widih, jadi oshi kamu Lia apa Gita? Kak Frisky benar-benar bilang Lia oshiku satu-satunya, Lia cintaku sayangku, tapi kamu meet and greet sama Gita gimana? ini Tori sedang menilang seseorang yang bilang oshiku cuma satu gitu kan. Buat yang gak tau, oshi itu kayak member yang paling disuka gitu loh. Kak Frisky tuh ngakunya osinya tuh Lia gitu. Tapi pas aku tanya kamu meet and greet sama siapa? Meet and greet itu event JKT. Dia bilang sama Gita. Bener-bener Kak Frisky. Jadi kapan meet and greet sama Tori? Enggak lah bercanda. Tori nambahin apa ya nanti di sini? Biar Tori pikir-pikir dulu ya, mau naruh apa lagi di sini? Paling ya spam foto Nao, foto Mayuyu gitu-gitu sih. Kocak gak tuh? Emang kocak? Ya kali gak kocak. Capek ya ternyata tertawa seperti ini. Tetap veranda. Yeah! Ada lagu buat Kak Zedit Devara. Ku dengar kalau kamu sudah menikah, aku terlambat bilang suka kepadamu. Udah gue baca. Kak Zedit Devara bener-bener loh. Nggak apa-apa lagi, kan itu mengenang masa lalu. Emang sih Kak V itu termasuk yang super duper abis. Aku nggak pernah handshake sama dia, tapi itu kayak pernah di event handshake itu kayak dia termasuk yang ramah banget gitu sih. Enggak ya nggak tau lah. Motori itu menurut Tori nggak tahu menurut yang lain. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Waduh, mengset. Janganlah mengset. Tenang. Biarkan dirimu move on, anjay. Dulu juga pas oshi Tori graduate terus nikah tuh Tori kayak sedih banget. Tapi di satu sisi Tori tuh kayak merasa oh dia sudah menemukan kebahagiaannya gitu. Dan biasanya ketika Tori abis oshiin member gitu, terus membernya tuh udah nikah gitulah ya, Tori tuh kayak lepas gitu loh, udah nggak terlalu oshiin biasanya gitu. Kayak waktu Kak Vini ini grad itu aku masih kayak agak dukung gitu kan. Terus pas dia nikah aku kayak udah nggak terlalu gimana sih. Soalnya dia kan udah ada orang lain yang mendukung gitu loh. Ya, aku sebagai fans ya masih mendukung, tapi sudah tidak terlalu kayak dulu aja sih gitu. Jadi siapa yang kalian dukung? Kok dukung sih? Siapa yang kalian suka? Kanaya. Bentar, aku bikin poll aja kali ya. Bikin poll, bentar. Kok nggak bisa sih di sini bikin poll? Bentar ya. Nggak bisa cuy, bikin di situ bikin poll. Bisanya di sini. Ajukan pertanyaan. Siapa member JKT48V favoritmu? Kanaya, Tana, Pia, Tori. Ya, silakan dijawab ya. Siapa member JKT48V favoritmu? Mengset karena grade bukan karena menikah. Siapa ini yang voting dua orang? Astaga. Kalian terlalu baik guys. Kalian belum saja melihat streaming mereka besok ya, debut JKT48V. Pasti kalau kalian nonton besok, kalian bakal berpaling dari Tori. Gila, gue sering banget ya nilang orang kayak, lu jangan suka sama dia juga, lu sama gue aja gitu. Tori sebenarnya nggak terlalu ini sih guys, bukan tipikal yang terlalu apa tuh namanya, posesif kok. Tenang, Tori bukan yang posesif, bukan posesif banget maksudnya. Iya, ada yang jawab Pia 1, parah banget. Parah. Parah banget. Tadinya 100% itu ke Tori, ternyata hati kalian terbagi. Cukup tahu. Terus ya jangan lupa nonton aja sih besok guys. Ih, udah 22.15 deh aku end stream biar pas 2 jam ya nggak sih? Aku tadi streaming jam berapa ya? 8.15 kan? 9.15, 10.15 pas banget ya nggak sih? Pas banget nggak sih 10.15? Tapi aku bingung kayak, emang aku nggak boleh jawab Pia? Boleh Kak Frisky. Aku kayak tahu kenapa kamu menjawab Pia. Aku kayak tahu. Coba aku dengar ulang ya suaranya dia ya. Biar aku bisa mendapatkan jawaban. Bentar. Pijoy. Ya iklan lagi, iklan Pijoy mulu, bingung gue. Bentar ya. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Kak Frisky doang tuh yang bikin lirik. Ku dengar kalau kamu sudah meninggal. Astagfirullah. Bentar. Aku mau dengar lagi suara Pia. Oh my god. Sekarang tuh seru. Seperti apa? Ya, orang pasti banyak menanya, sebenarnya JKT48V ini apa? Konsepnya seperti apa gitu. Jadi sederhananya JKT48 virtual itu tuh kayak aku tahu. Aku tahu kenapa kamu jawab Pia. Aku tahu, coba ya aku bandingin ya. Aku kayak tahu aku mendapatkan jawaban dari benang merah. Seperti aku tahu. Ini feeling aja sih. Emang gitu, Wibu. Sorry tiba-tiba kedengar emang gitu, Wibu. Karena vibe-nya kuning. Enggak, aku tahu karena ada alasan lain. Aku yakin pasti karena ada alasan lain. Suara dia tuh bikin aku ngeh gitu loh. Ya nggak sih? Aku tahu maksudmu Kak Frisky. Itu mah udah Kak Frisky udah pindah hati lah ke Pia. Udah ini mah Tori mah nggak ada apa-apanya dibanding Pia. Anjay gurinjay. Kita ngelihat tweet mereka dulu nggak sih? Langsung saja nih tweetnya pada template. Bentar ya, aku share. Aku share bentar. Di mana ya? Slide kali ya? Nah, di slide. What's up, my bros? I'm fresh like a breeze, cool enough to make you freeze. Bukan frisky, ini freeze. Wah, jangan lupa nonton ya, besok Tana jadi yang pertama. Gue baru nge tanggalnya, astaga. Tana besok, Kanaya tuh 24, Pia tuh 25. I see. Besoknya lu bang, buset typingnya kayak Tori. Di sok tahu dong. Typingnya senada sama Tori. Keren banget. Omo, mohon dukungannya selalu. Kalian lucu banget. Apa boleh selucu itu, Kak? Rasanya pengen cubit anak-anak. Nah, cubit aku dong, Kak Feni. Aku mau dicubit Kak Feni. Makasih, Pi. Kamu juga semangat. Gue yang pertama, coy. Astagfirullahaladzim. Typingnya. Hah, ya udahlah ya. Memang begitu, Tana. Aku harus mencintainya apa adanya. Punten. Wih, ada Kak Cishani sudah bersabda. Curiga. Mood kalian Kanaya itu siapa sih? Di balik tanah ada Flora. Bukannya itu Jijoy. Tuh, typingnya ya ampun, jamet banget Tori suka. Tuh, lihat. Typingnya jamet banget, coy. Tapi Tori suka, gimana ya? Astaga, ini mah kalau dikompilasi mantap betul. Betulnya kalian udah lihat ini gak sih? Sumpah bajunya Kanaya lucu banget, coy. Keren banget ini. Gue baru ngeh lagi. Kayak ada laut-lautnya gitu, bukan laut, kayak ada musik-musik melodinya. Gimana JKT48V sama Merodi? Gemat. Kaget guys. Waduh, kaget banget bang. Ayam. Tori dong. Jangan kasih tahu siapa-siapa, kita aja yang tahu. Waduh, mami. Mami aku padamu, mami. Ih, lucu banget ini mah. Pia siap banget buat ini, buat kemerdekaan, buat ngerayain 17 Agustus. Astagfirullah, siapa yang bilang kemerdekaan 18 Agustus? Enggak ya, enggak ada ya. Salah, tipe. Konspirasi X malam ini. Oh iya. Emang iya? Serius? Halo everynya, Kak Felix, welcome. Kak Felix, I'm so sad. Where you from? Oh my goodness, you guys choosing Kanaya and Pia. Oh my god. Oh my goodness. Only two people votes me. Only two persons, sorry. Two persons. Please. Just vote Tori guys. Just vote Tori. Kak Felix sudah mam belum? Kak Felix, aku baru mau end stream. Kak Felix, kamu baru datang. Tapi nggak apa-apa deh, karena ada Kak Felix. Lagi itu ya, lagi kelas lagi apa gimana Kak Felix? Aku bingung, terbingung-bingung dan terheran-heran sih. Bentar ya. Aku dikasih headset sama Kak Magia. Aku dikasih headset guys, gara-gara itu tadi aku bilang kucing aku mati. Terima kasih Kak Magia. Aku tahu mungkin kamu sudah tidak menonton ini, tapi thank you. Kasih hato. Sedih banget, rata-rata durasi nontonnya cuma 9 menit. Ya sudah lah ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Everyone tidak apa-apa, tidak apa-apa. Namanya juga namanya ya. Ntar Tori naro potongan streamingnya kali ya di sini. Dibikin apa? Dalam bentuk video, bukan live lagi. Delay Karyan Adriansyah. Bukan, baru habis nonton bola. Oh iya, oh my god. Ya udah. Bolanya berarti udahan, udah nggak tayang lagi. I think I almost at the end of my streaming, Kak Felix. I'm really sorry. Sorry Kak Felix. Kak Felix, sorry. I will end this stream right now because I already streamed for around 2 hours, I think. So yeah, I'm really sorry because we cannot talk too much. I mean, I'm talking and you typing, and you are typing. I'm really sorry, okay? Iya, Malaysia menang. Oh yeah, I don't really watch soccer, guys. Among all of sport, I think I like badminton. So ya, yeah. Mari kita akhiri streaming ini karena Tori juga sudah bingung ya mau bahas apa lagi dari JKT48V. Soalnya Tana belum live streaming cuy. Aduh, Tana belum live streaming. Ya udahlah ya, mari kita end stream hari ini dengan mengucapkan otsukarage everyone. Love everyone semuanya. Bye bye. Bye. See you next time. See you when I see you. Jangan lupa besok Tana streaming, Kak Ray streaming. Jangan lupa join Discord Merodi. Jangan lupa tweet something di Tori Idol ya. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.